akhirnya mengakuinya. Lihatlah saat gelandang Italia puji kehebatan Rafli Asrul di Garuda Select. Garuda Select adalah program pembinaan usia dini yang digulirkan PSSI guna memfasilitasi bakat-bakat pemain muda tanah air. Pastinya untuk lebih banyak berbicara di kancah sepak bola dalam negeri maupun luar negeri. Banyak pemain muda yang dipantau oleh pemandu bakat luar negeri ketika mengikuti program ini. Contohnya Bagus Kavi, Brilian Adama, dan masih banyak lagi. Dan baru-baru ini bakat baru dari program Garuda Select Jilid 3 muncul lagi. Rafli Asrul namanya. Pemain muda yang menimba ilmu di PSM U16 ini sebenarnya sudah tergabung di Garuda Select Jilid 2. Di mana pemain yang berposisi sebagai gelandang serang ini menjadi pesaing serius Bagus Kavi dalam urusan mencetak gol. Pemain yang pernah menjadi top skor Liga 1 U16 bersama PSM Makassar ini terus menjadi buah bibir. Kali ini giliran gelandang muda asal Italia, Elia Di Guglio Maria yang memberikan pujiannya. Rafli punya naluri mencetak gol yang tinggi. Ia juga pemain yang cerdas, terutama saat sedang menguasai bola, ungkap Elia via situs resmi Garuda Select. Elia mengaku senang bisa bermain bersama Rafli Asrul. Dia menambahkan bahwa sang pemain akan menjadi andalan timnas Indonesia di masa yang akan datang. Rafli bermain dengan luar biasa. Semua yang dia lakukan berjalan dengan baik, kata Dennis Wise. Direktur teknik Garuda Select itu tak henti memuji kinerja dari Rafli Asrul. Kini kita tinggal menunggu duet lini tengah antara Elia dan Asrul. Jika terus konsisten, tak menutup kemungkinan para pemandu bakat Eropa akan terus berdatangan guna mendapatkan tanda tangan wonderkid asal Sulawesi ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah sang pemain dapat mengikuti jejak seniornya yang bermain di Eropa? Menarik untuk kita tunggu jawaban kalian di kolom komentar ya. Jika kalian suka dengan pembahasan kami, jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info terupdate dari tim kami. Akhir kata, terima kasih.